Dalam peringatan Hari Adat Melayu Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi mengukuhkan kembali gelar adat Melayu kepada Gubernur Jambi Al Haris dan memberikan gelar adat kepada Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta Ketua DPRD Kota Jambi Edi Purwanto. Pemberian gelar ini dilakukan secara resmi oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus. Selasa 28 Juni 2022 malam, bertempat di Aula Balairung Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengukuhkan secara langsung gelar adat Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi serta Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri Agus yang merupakan Temenggung Putro Jayo Diningrat memberikan gelar kembali kepada Gubernur Jambi Al Haris sebagai Datuk Mangku Bumi Setio Alam. Kemudian dirinya juga memberikan gelar kepada Abdullah Sani sebagai Paduko Agung Mulyo Agama dan Edi Purwanto sebagai Andika Putro Jayo Siasah Alam. Usai diberikan gelar, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sebagai pembinaan dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi akan bersama-sama dalam membangun Jambi ini. Dirinya juga berharap agar pemerintah Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, dan ulama Jambi dapat bekerja sama dalam menjaga dan membangun Jambi lebih baik. Saya kembali di gelar yang lama di apa nama di pengukuhan ini hanya sebagai pengukuhan karena saya hari ini tugasnya membina kabupaten Melayu Provinsi Jambi. Gelar itu sudah ada di Pelangi dulu. Nah, kemudian untuk Pak Wagub dan Pak Ketua DPR, ini gelar baru. Ya, gelar baru dari Pelangi Provinsi Jambi, mereka berdua. Kenapa? Karena mereka juga termasuk pembimbing, penuntun, pengayom daripada anak negeri Jambi ini. Ya, dalam adatnya beliau mungkin kalau bertanya balik ke tempat itu. Artinya adalah beliau adalah tokoh yang dituakan dalam tempat adat Jambi ini. Nah, beliau menjadi pengayom lah bagi warga Jambi. Nah, maka ini penting saya kira, dan peran Wagub, peran warga jelas sangat punya peran yang luar biasa dalam membangun Jambi ini. Sandi, CTV, melaporkan.